Kamu mau kan terima cinta aku? Nama gue tuh Nina, bukan Verina. Nama aja nggak tahu, aku mau nembak sih. Gimana sih yang guru? Lo bilang, dia itu Vernina. Lo gimana sih? Pokoknya gue maunya Vernina. Yang lo bilang, cewek yang paling cakep di kampus ini. Ngerti lo? Sorry. Yaudah, kita cari si Vernina. Yaudah, kita cari sekarang. Tunggu. Apaan sih? Lo yang apaan? Lah? Lo bikin gue malu depan banyak orang. Terus lo pergi gitu aja. Gue gak suka sama lo. Sorry. Terus udah? Enak banget hidup lo. Ya enak lah. Gue ganteng, romantis lagi. Lo kenapa sih galak banget? Lo gak punya cowok ya? Makanya cari cowok, biar hati lo tenang. Awas ya lo. Gue tahu kenapa lo jomblo. Gigi lo coklat semua. Lagu ini gua persembahkan buat wanita yang cantik banget yang pakai baju kuning. Gua mau nyanyiin lagu ini karena gua mau minta maaf sama dia. Terdiam diriku merenungkan atas apa yang telah terjadi. Semua yang selama ini sangat aku inginkan harus ku terima, tak bisa ku rasakan. Tahukah kau yang ku rasakan sejak kau pergi dariku? Hampir tak pernah ku tahu. Katakan aku kehilanganmu, tapi aku sadar itu semua sudah berlalu. Semua ku jadikan kenangan harapan, harapan menjadi ya tadi udah jailin gue. Tapi mana mungkin. Tapi dia udah minta maaf juga sih. Gak salah kan kalau gue mau maafin dia. Maaf sama gue, udah gue maafin karena udah bikin gue malu depan banyak orang. Mendingan ya lain kali,
kalau lo mau nunjuk cewek baju kuning, sebut aja namanya sekalian, biar orang gak salah. Mana sih? Lo jadi cewek gitu? Gue cuma ngingetin doang kali. Emang lo udah bayar makanannya? Gue bilang satam itu. Lo... Pak. Pertaruhannya adalah sesuatu yang paling kita sayang. Dan siapa yang paling cepat dapetin cewek yang paling hits, dia lah yang paling menang. Kayaknya mobil lo kena ke gue deh. Siapin dulu mobil lo. Ya udah. Enggak usah banyak omong. Kita buktiin aja. Oh. Siapa yang dapetin cewek paling hits di kampus sih? Gimana? Oke. 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 Oke, oke. Terima kasih ya. Nah, kalau akur begini kan enak. Nina, ajarin Kevin supaya nilainya gak amburadul. Pacaran itu gak boleh ngerusak kuliah. Kita nggak pacaran kok, Pak Kus. Oh, pacaran juga nggak apa-apa. Ngapain banget lu jalan sama dia. Hai Doni, hai Miko. Gue Tiwi. Hai Tiwi. Wah, kita nggak satu jurusan nih. Tapi ya deket lah. Ya bisa lah nanti kita pulang bareng, iya nggak? Mending pulang sama gue aja. Kalau si Doni tuh sore-sore suka nganter nyokapnya shopping gitu ke pasar, kan gak enak kalau jalan bareng nyokap temennya, gak sih? Mendingan sama gue aja. Enggak, sama gue aja ya. Kalau gue... Nina? Ini seriusan Nina? Iya, Nina! Curang tau gak lo berdua? Lo udah pada kenal sama dia? Lah gue? Yaelah, Vin. Percuma lo kesana juga. Gak bakal digubris sama dia. Lo gak lihat di sana ada siapa? Si Cupu. Oh, bikin ribet tau gak? Nina maksud lo. Cici. Tahu dia. Kok lo udah tahu namanya? Tau. Jangan-jangan lo udah pernah nembak dia lagi. Apa-apa. Jujur aja kan. Kacau ya. Tahu. Nggak level lah buat gue, cewek cupu kayak gitu, kutu buku. Ih, nggak ada tantangannya buat gue, coy. Keren banget. Jadi, sekarang
toko ini kamu yang ngurus. Iya, ya kamu tahu kan, nyokap sama kakak pun pindah keluar kota. Jadi aku deh yang ngurusin semuanya. Capek nggak sih? Enggak, makanya kan aku pindah ke kampus terdekat. Ah, oh, yaudah, duduk dulu aja sambil minum aus kan? Ah, iya, iya. Yaudah, ya. Bentar ya, iya. Di kampus kita tuh ganteng-ganteng ya. Nah, itu yang Nina tuh pengen ingetin. Tiwi tuh harus hati-hati banget deh sama cowok-cowok di kampus. Apalagi trio krokodil, Doni, Miko, Kevin apalagi. Mereka tuh playboy-nya parah banget. Emang sih jurusannya politik. Tapi korbannya satu kampus tau gak? Ya nyantai aja kali. Gue juga udah biasa kali ketemu cowok kayak gitu. Ya, tapi ini tuh beda, Tini. Kenapa sih? Lo itu masih aja sama kayak dulu. Lo inget gak julukan lo waktu SMA? Jomblo tapi... Udah, ah. Udah. Gak lucu juga. Aku udah beda. Masa sih? Ben nyentuh buku. Eh? Ada si jomblo. Tapi kepo. Wah, lo tau julukan itu dari mana? Eh, makanya. Enggak lo. Dari nama lo aja gue bisa tahu background lo. Lo satu SMA kan sama Tiwi. Dan Tiwi itu paling populer. Dan lo kutu buku. Semua cowok pada ngejar Tiwi. Dan lo masih jomblo sampai sekarang. Ya udah sih. Mungkin Nina emang pengen jomblo karena Nina pengen fokus belajar, fokus kuliah. Kenapa sih? Yakin? Apa emang karena cowok gak ada yang menembak lo? Gak usah so tau deh. Mendingan lo gak usah coba-coba ngedeketin Tiwi. Dia tuh sahabat gue. Dan gue gak mau dia sampai disakitin sama lo. Gue gak janji, kalau dia suka sama gue gimana? Masa gue tolak? Ganteng banget sih. Emang ganteng sih. Hai Tiwi. Sendirian aja nih? Iya. Nanti malam gue ada acara kecil. Lu mau ya datang? Sendirian? Oh enggak, sama teman-teman yang lain juga kok. Jam 7 malam ya. Oke. Okay. Oh iya, gue boleh minta nomor WA lu buat kirim alamat kafenya? Oh, iya boleh kok. Berapa ya? 081. Mungkin ini saatnya aku untuk mendekatimu. Jangan lupa, nanti malam jam 7. Nggak pakai telat. Makan malam spesial. Oke? Okay? Bye. Tiwi. Gue punya voucher belanja nih di langganan butik gue. Kayaknya pas banget deh kalau gue ngajak lo ke sana. Maksud lo mau ngeraktir gue belanja? Tepat sekali. Kan lo belum pernah tuh nyicip sifat dermawan gue selama ini. Nah, ini saatnya. Oke. Gimana kalau besok sore? Serius? Beneran nih? Yaudah, sampai ketemu besok ya. Dah, see you.
dermawan. Kalau emang dermawan, kenapa nggak bagi-bagiin baju itu ke anak yatim aja? Ya udah lah, Nin. Nggak boleh kayak gitu, seuzon tau nggak? Orang niatnya baik juga. Tuh, sampai buku lo jatuh. Gitu sih, ya. Tau TV, udah jelas. Permisi mas, yeah. Total menunya ada 10. Menunya mau dikeluarin sekarang atau nanti? 10? Kan gue bilang 2. Loh, kok cuma 2? Iya, nanti kan kalau dia pada datang baru kita pesan lagi. Makasih ya, Don. Masuk aja nih, mau makan-makan yuk. Apa-apaan nih? Yaudah, gini aja. Menunya saya keluarkan sekarang aja ya, Mas ya. Oke? Okay? Baik banget sih, Yunia. Mbak, mbak, mbak. Iya, Mas. Buat sisa yang ini, besok ya, sumpah. Duit gua gak cukup, mbak. Kartu kredit gua udah over limit. Waduh, nggak bisa mas. Karena ini udah peraturan dari bos kami. Jadi mas harus melunasi semua. Diui. Ya udah sini. Sisanya biar gue aja yang bayar. Oke, coba ya. Nanti gue kasih kode untuk kalian belanja sepuasnya. Tapi inget, kesepakatan kita gue cuma beliin kalian satu-satu, oke? Okay? Oke, okay, ayo masuk. Hai Dewi. Gimana butiknya? Keren kan? Kamu pasti suka sama koleksinya di sini. Jadi bener nih, nggak apa-apa gue ambil bajunya. Gratis. Nggak apa-apa, kamu ambil berapa aja terserah. Miko yang bayar. Tenang aja. Hei semuanya di sini, tenang hari ini gue yang bayar, bokap gue tajir. Asik, Miko gue gak main lagi, gue yang masuk, masuk. Lo kenapa jadi gini? Jangan pegang, ini kenapa dibuka-buka lagi, aduh. Asik juga ya. Makasih ya Miko. Aduh. Tiwi, lo tuh masih aja ya. Sering banget lo olahraga. Ya iyalah, olahraga itu kan penting. Selain buat kesehatan, gue kan juga mau kali jaga bentuk tubuh. Bener juga, Nina juga. Makanya Nina tuh suka banget goes. Tapi bedanya, Nina gak jadi cantik kayak kamu. Oh iya. Tiwi, kamu tuh harus hati-hati tau. Soalnya taman ini tempat ngumpulnya 3 crocodiles itu. Iya, tenang aja kali. Kan ada lo. Iya, sih. Oh iya, by the way, ide lo yang kemarin tuh okay banget. 2 playboy kena batunya. Pantes gak sih? Bener banget, mereka tuh emang pantas dapat pelajaran. Mendingan kamu hati-hati deh sama yang Kevin itu, ya. Yang mana sih? Dah mending lebih baik gak usah dicari tahu. Pokoknya jauhin aja ya. Lo ngomong gitu kan, gue jadi makin penasaran. Tiwi! Kok lo cepet banget sih baliknya? Ya abisnya gimana, banyak banget tau tugas aku, Wi. Yaudah. Kalau gitu, aku duluan ya. Hati-hati ya. Iya, dadah. Hati-hati. Iya.
semua informasi udah gua kantong. Sekarang saatnya sang profesional. Selamat datang. Silakan dipilih kuenya. Kebetulan gue mau beli kue buat kado ulang tahun nyokap gue. Bukan kado sih maksudnya. Kue ulang tahun deh. Iya, ada. Pas banget ini. Pas banget kuenya juga lagi promo hari ini. Perhatiin banget ya mau ngasih nyokap kue tat. Ya iyalah, untuk seorang ibu kan harus dispesialkan, bener dong? Hebat ya, ada cowok yang perhatian banget sama nyokapnya kayak gini. Yang ini aja deh, ya. Oh iya deh, ntar langsung dibungkus ya. Ya udah. Wah, siapa yang bawa kue nih, Pin? Udah, lu diem aja. Eh, lu nikmatin aja. Jangan ngoceh-ngoceh orang. Tumbe nih. Pasti ada maunya. Jadi gini nih. Pokoknya. Tahukah kamu yang ku inginkan? Tahukah kamu yang ku rasakan? Takkan pernah engkau sadari. Oh, lo bukannya waktu itu beli kue tart ya? Toko TV. Iya, itu toko gue. Gimana? Lo udah dapet belum kado buat nyokap lo alat masaknya? Belum sih, soalnya gue bingung. Karena kan gue kurang ngerti alat-alat masak gitu, udah gitu. Gue gak tau mana yang bagus, mana yang jelek, ya kan? Kalau buat kue sih, gue hafal sih. Ya udah. Gue sih mau minta lo temenin gue, tapi gue yakin pasti lo gak mau kok. Enggak, gue gak masalah. Lagian gue juga ada sih toko langganan buat beli alat kue. Bagus dong kalau kayak gitu. Makasih ya. Oh ya, kenalin. Kevin, anak politik. Gue Tiwi, anak ekonomi. Ya. Yaudah deh. Iya. Siap. Jadi itu yang namanya Kevin. Baik aja ke teman-teman gimana Kevin sebenarnya? Ya enggak? Boleh. Guys. Tunggu. Menurut kalian Kevin itu gimana? Baik kok. Rajin belajar, lama lagi. Enggak gitu dong. Jujur. Kevin tuh playboy kan? Enggak. Banget sih. Mereka tuh gimana sih? Semua orang tuh juga tahu kali si Kevin kayak gimana. Ya iya dong. Lu udah selesai kelas? Udah sih. Gimana? Jadi belanja? Ayo. Tunggu. Mau kemana? Mau nemenin dia beli alat masak buat nyokapnya. Tunggu. Gue udah sering banget ngejelasin ke lo Kevin tuh orangnya kayak gimana. Kenapa sih? Sih aja, terlama-lama lo masuk ke perangkap dia, ngerti nggak? Iya, please deh. Orang gue cuma bantuin dia doang kok, nggak usah lebih gitu kali. Ya udah, gue duluan ya. Oke, ayo. Wi.
Maaf banget nih, motor gue cuman kayak gini. Apa mau gimana? Naik taksi aja? Nggak usah. Nyantai aja kali. Soalnya kebetulan juga gue lagi nggak bawa mobil, lagi di servis. Oh gitu? Jadi naik motor aja, nggak apa-apa. Kevin sama Tewi tuh? Waduh, kacau ini kacau. Udah tekor duit, kalah selangkah pula kita. Bisa kalah taruhan nih kalau kayak gini caranya. Dan. Pokoknya apapun yang terjadi, kita harus tetap berjuang. Oke? Oke. Demi mengalahkan Kevin, tetap harus berjuang. Oke. Sini biar gue pegangin aja daripada ntar jatuh. Gua gak nyangka juga sih. Ternyata lu jago juga ya soal-soal begini. Kalau gua yang beli pasti gua belinya centong nasi. Ya soalnya kan dari kecil gua juga udah biasa ngeliat nyokap gue bikin kue. Walaupun sampai sekarang gua belum bisa bikinnya. Pasti lu belum pernah nyoba bikin kan? Iya, gak pede tau gak sih? Kenapa harus gak pede sih? Ya harus pede lah. Pokoknya gua gak mau tahu. Suatu saat nanti gue harus beli kue buatan Tiwi, ya? Oke? Okay? Jangan, ntar kalau nggak enak gimana? Pasti enak, gue percaya. Nina. Kalian mau ngapain coba? Nina bisa teriak. Ya elah, curigaan banget loh. Iya. Kita tuh kesini mau ngasih lo info penting, tau nggak? Penting? Penting. Lo pengen tahu nggak? Mau tahu nggak? Ya udah apaan cepet. Jadi besok itu Kevin ulang tahun. Gue maunya kita itu nyurprisein dia. Gitu walaupun kayak gitu kan dia kan tetap teman kita, ya enggak? Teman kita. Ya udah terus apa hubungannya sama Nina coba? Mendingan ya, lo tuh diskusi sama pacar-pacar yang berderet kayak pemain bola. Kok lo gitu sih? Lo tau sih prihatin. Kevin itu kurang perhatian. Semua pacar-pacar itu semu, bohong. Dia cuma punya kita, sahabatnya, iya nggak? Tapi kan Nina kan bukan sahabatnya Kevin. Iya ampun, lo tuh gimana sih? Kan gue kalau sama Doni yang maju, dia pasti curiga lah. Coba kalau lo yang maju, kan aman. Lancar. Ya kan? Yoi. Iya sih. Bener. Yaudah, begini rencananya. Mau ya, lu ngerjain gue di hari ulang tahun gue, ngeplokin atau apa, gue bakal marah lo, serius. Ya elah, Vin, curigaan aja lu jadi orang. Lagian, lu mikir kita bakal ngelebar lu pakai tepung, ngeguir lu pakai telur gitu, ya kagak lah. Ya udah, bagus kalau kayak gitu. Ngadu aja cukup. Apaan sih nih? Korak tau gak lo? Gue cuman... Kevin? Gue paling gak demen ya sama begini-ginian nih. Ini gak penting tau gak? Kevin, kenapa sih? Nih, Korak. Maksudnya apa coba? Kevin. Mana sih cupu? Vin, udah dong jangan marah-marah. Ulang tahun ya? Ya kalau kayak gitu nggak boleh dong marah-marah khusus hari ini. Gimana kalau hari ini gue traktir lo kue tar? Di toko gue lah. Boleh. Tapi gue mau lo yang bikin kuenya. Lo yakin? Lo nggak takut rasanya aneh gitu? Yakin lah.
Yuk. Puas kan bikin gue kayak gini? Sumpah, Vin. Tadi itu ide Doni sama Miko. Sumpah beneran deh. Gini. Gimana kalau abis selesai kuliah, gue gantiin baju lo yang tadi kotor kena siram. Ya, abis ini kita belanja, ya? Gak perlu. Gue punya janji sama TV. Tahu sih. Iya, tadi Kevin ngomong. Tadi tuh sebenarnya Nina pengen minta maaf, tapi ternyata dia masih marah. Lagian sih lo aneh-aneh. ngomong, kan mau jalan kemana? Kenapa nih? Lo naksir sama Kevin? Ih, apaan sih kok ngomong gitu dah? Ya udah, makanya gak usah kepo kali. Kepo banget sih. Aku tuh cuman khawatir kalau misalnya kamu sama Kevin itu... Udah. Oh, gak naksir. Udah deh, gak usah kepo ya. Kita makan pasti enak banget nih kuenya. Nah, ayo, potong aja. Tunggu dulu. Tapi gue mau motongnya sama lo ya. Ya. Sesuatu nih.
playboy. Udah. Kamu? Apa sih? Maaf, Pak. Maaf, Pak. Maaf. Salah orang. Ini ojek. Ojek! Lo? Kalian? Lo cukup sini. Kamu ikutin mereka? Enggak kok. Kalian juga ngapain? Sini, pasti. Kalian juga ikutin ya? Duh, jangan salah. Kita itu kesini mau buktiin. Ada apa sih sebenarnya hubungan sama kamu? Udah. Daripada kita ngomongin yang gak jelas, mending kita cabut. Daripada kita ketemu sama si jomblo kepo yang bikin rusuh. Iya sih. Bye, cumet. Cumet? Lucu banget. Cupu banget? Cupu banget. Gue ini mau nembak cewek tapi gagal-gagal lu! Nah sekarang ya, gue mau nembak lu dan lu! Bos! Apaan? Siap-siap apaan, ha? Aku mau penembakan, siap dan salam lu! Semuanya gagal! Gue mau nembak mereka semua! Siap, bos! Tangkap cepetan! Siap, bos! Bang, saya numpang, Bang, ya. Enggak. Lo ngomong apaan sih, Nin? Dia itu playboy. Tapi itu ya, dia harusnya bisa dong ngebiarin gue gitu aja. Ingin narik tangan gue. Aduh, lucu banget sih. Sadar. Stifar. Dia itu mau jadiin sahabat lo sendiri korban selanjutnya. Enggak keren. Cindy, Nora, kalian mantannya Kevin kan? Gue minta waktu kalian 10 menit aja ya buat ngejelasin ke Tiwi gimana sifat Kevin ini sebenarnya. Tapi jujur ya. Yaudah, yuk. Nyuruh datang ke sini tapi dia sendiri belum nongol. Lama banget sih. Tiwi, maaf ya telat. Loh. Ini ada apaan sih? Lu
duduk. Nah, aku pengen ngenalin kamu ke Cindy sama Maura. Mereka berdua ini mantannya Kevin. Dan aku pengen kamu itu tahu siapa Kevin sebenarnya dari menurut mereka langsung. Oke. Terus menurut kalian Kevin tuh gimana? Kevin itu romantis. Dia itu perhatian, tulus, jarang ada cowok kayak begitu. Tapi kami iri sama kamu. Demi kamu, kita diputusin. Tapi kami yakin sih kalau kamu itu bakalan jadi cinta sejatinya Kevin. Kalau Kevin bahagia, kita juga bahagia. Nin, lihat kan? Gue udah dengar apa kata mereka. Dan itu malah bikin gue tambah yakin kalau Kevin tuh cowok baik. Oke, Nin. Mulai sekarang gue mohon lo jangan pernah bawel soal Kevin lagi. Oke. Wih. Kok kalian bohong sih? Aduh. Woi, berisik. Mau gue lempar pakai pulpen. Apa sih? Usil banget tau gak sama gue? Apa sih? Gue itu cuman gak mau sahabat gue itu lo sakitin kayak cewek-cewek yang lainnya. Hati itu bukan mainan, ngerti gak? Nina, lo tahu apa tentang gue sama Dewi? Hah? Udah deh, gak usah ikut campur urusan orang. Ngerti lo? Gue gak akan nyerah. Gue ingetin sama lo. Jangan pernah lo ikut campur urusan gue sama Dewi. Sudah lah, ngapain sih ikutin gua mulu lu? Gimana nih? Ntar malam mau nih? Nina, Nina. Bentar, tapi jangan kabur dulu. Nina bro, kabur. Nina. Kabur, kabur. Aduh. Ntar dulu. Kenapa sih? Aduh, kenapa sih Nin? Kan udah nih damai, damai. Kan lu kemarin selamat. Kita juga selamat kan? Tahu lu, marah-marah mulu. Si jomblo tuh orangnya suka kayak gitu emang. Apaan sih? Damai-damai. Nina itu datang ke sini mau ngajak kerjasama. Tumben banget loh. Kerjasama apaan tuh? Jadi, kayaknya Kevin sama Tiwi itu udah mau jadian deh. Emangnya kalian gak khawatir apa? Terus, apa gitu? Jadi, lebih baik kalau misalnya kita bertiga kerjasama untuk ngegagalin itu. Boleh juga. Beneran? Iya. Ya, sip. Beraksi. Kalian ingat kan? Apa tujuan utama kita kesini? Makan! Cari jodoh! Ya bukan dong. Kamu udah undang-undangin cewek buat bikin Tiwi ngambek. Terus. Motornya Kevin. Udah dibikin mogok. Beres. Pertunjukan dimulai. Kayaknya sekarang waktu yang pas deh untuk gue nembak si Tiwi. Kalau gue berhasil nembak dia dan terus gue diterima, rencana gue bakal berhasil semuanya. Dan gue menang. Jadi, ini, gue tuh... Kevin, kok lo gak datang semalam kemarin? Lu siapa sih? Ih. Lu siapa? Kevin kan pacar gue. Lagian juga, kita kan hari ini Enif yang kedua tahun. Yang sayang. Tunggu. Hei, siapa? Kevin ini pacar gue. Kevin, makasih ya kado yang kemarin. Itu sangat berkesan banget.
Apa sih? Bentar. Ini apa-apaan sih? Kalian siapa ya? Pacar Kevin. Gue gak kenal kalian semua ya. Jangan so asik deh. Dewi! Dewi! Ya, Dewi. Tunggu dulu dong. Masa lo percaya sama mereka sih? Dewi! Udah, lo tuh gak usah banyak ngomong. Udah, yang jelas mood gue udah hancur. Udah, mending lo cepet antar gue pulang aja deh. Lagi ya? Iya, males gue. Pokoknya, kalau dia minta bantuan biar deketin cewek-cewek dengan cerita penceritanya itu, ogah. Jadi selama ini gue dibohongin. Semua pencitraan doang. Bapak yakin? Saya untuk jadi ketua kelompok, hah? Saya nggak yakin, Pak. Kan masih banyak yang lebih pintar dari saya. Kevin, justru saya kasih kamu kesempatan. Saya dengar kamu sudah mulai berubah jadi rajin belajar. Ya, pas dong. Dengan demikian, nilai kamu yang sangat buruk itu, kamu bisa selamatkan. Jadi kamu tidak perlu mengulang mata kuliah ini. Itu kan bagus buat kamu, ya kan? Tunggu. Kevin, ini serius. Kamu harus memanfaatin kesempatan ini sebaik-baiknya. Ya? Ini serius loh. Tiwi, gue boleh ngomong gak sebentar sama lo? Ngomong aja, pakai bawa buku segala. Citraan basi lo. Enggak, ini gue dapat banyak tugas dari dosen, tau gak? Gue bisa kasih tahu kok soal... Soal apa? Soal teman-teman lo yang lo bayar buat pencitraan. Terus, lo sekarang udah gak sanggup bayar. Terus, mau minjem duit gue gitu? Bener ya kata Nina, lo itu emang jago banget. Harusnya emang dari awal tuh gue dengerin Nina. Tiwi, lo gak harusnya nuduh gue kayak gini dong. Lo harus dengerin gue dulu. Dengerin lo? Ngapain? Asal lo tahu ya, mulai sekarang gue gak bakal percaya lagi sama lo. Dan lo jangan pernah harap lo bisa deketin gue lagi. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua cinta kita. Dan akhir dari cerita yang kita tuliskan. Nina, Nin, ternyata lo itu yang bener ya soal Kevin yang rese itu playboy. Sebenarnya sih kasian sama Tiwi, tapi dia harus tahu Kevin itu gimana sebelum terlanjur jauh. Tiwi, udah mendingan sekarang, lo sabar aja, lo fokus aja sama kuliah lo ya. Udah gak usah dipikirin. Lama-lama, Nina yakin lo pasti bisa kok lupain Kevin. Lo tenang aja kali, gue tuh gak pernah kok suka sama Kevin.
lo gak pernah suka sama Kevin. Maksudnya gimana sih? Kan... Ya, gue tuh sebenarnya cuma pengen buktiin aja sih ucapan lo tentang Kevin yang playboy itu. Ya, gue penasaran. Emang seberapa playboynya sih dia tuh? Jadi maksud lo itu, lo sengaja masuk ke perangkapnya Kevin buat ngejailin dia gitu? Gimana, keren kan sahabat lo yang satu ini? Ya ampun, tau gak sih Nina itu khawatir banget. Takut kamu tuh sakit hati. Jadi ternyata kamu tuh gak beneran suka sama dia ya. Puas lo udah. Hmm? Maksudnya apaan sih? Nina. Lo gak usah pura-pura gak tau deh. Lo tuh udah ngancurin semuanya. Bahkan lo ngancurin image. Ini bukan salah gue dong. Kalau misalnya sekarang semua orang tahu gimana sifat lo aslinya. Orang gue cuma mau ngejagain sahabat gue kok. Nina. Lo gak tahu gue sebenarnya siapa kan? Di saat lo tahu siapa gue sebenarnya, lo pasti bakal kaget. Ya udah kalau gitu jelasin, emang lo siapa sebenarnya? Power Ranger gitu? Jelas banget sih. Lagian lo ngapain sih datang ke kos gue terus tiba-tiba marah-marah nggak jelas? Lo tahu kos gue juga dari mana? Emang sih, playboy kayak lo itu mungkin udah hafal kali ya kos-kos cewek. Usaha kamu lumayan, tapi nilainya masih jauh. Kamu tetap harus kejar semua tugas sampai akhir minggu ini. Ingat, kalau sampai gagal, tidak ada lagi kesempatan. Ingat itu, Kevin. Iya, bagus. Makasih. Tenang aja. Saya bakal coba semaksimal mungkin saya. Itu yang saya harapkan. Ya udah, Pak. Saya permisi ya. Kok aku jadi ngerasa bersalah sih? Kevin kan udah kena batunya. Tapi Tiwi juga gak suka kok sama Kevin. Jadi korban di sini cuma Kevin doang. Kevin. Kenapa? Udah puas kan? Lo liat gue kayak gini. Kok lo ngomong kayak gitu sih? Bukannya ini yang gue mau. Kevin, kalau lo butuh bantuan... Gak perlu ya. Sih Kevin itu lagi ada masalah tau. Kalau misalnya dia nggak kejar semua tugas-tugasnya minggu ini, dia harus ngulang mata kuliah. Ya bagus dong, biar dia tak rasa. Lagian sih siapa suruh kuliah aku nggak benar kayak gitu. Kerjanya kan cuma satu, ngejar cewek lagi, kejar cewek lagi, kan? Iya sih, tapi nggak tahu sih. Nina tuh jadi kepikiran gitu, kasian banget ya. Kalau misalnya dia harus ngulang mata kuliah, berarti dia lulusnya juga telat dong. Kenapa? Lo jadi perhatian gitu sih, peduli banget. Enggak, biasa aja. Lo beneran naksir sama dia? Enggak lah. Naksir ya? Ih apaan sih? Duduk gitu aja, enak aja. Enggak, Nina tuh ngebayangin gimana kalau misalnya kita yang harus ngulang mata kuliah. Gimana kalau misalnya kita yang telat lulus? Reaksi orang tua kita gimana? Ya nyantai aja kali, yang penting kan bukan kita. Tapi tuh, si Kevin yang sok kegantengan.
Udahlah, ngapain sih bahas dia, males banget. Iya, iya, iya. Ya udah kalau gitu. Doni sama Miko udah nembak gue. Udah, dan juga udah gue tolak kali. Ternyata ada untungnya juga ya. Punya temen jomblo tapi kepo. Gara-gara lo selalu ingetin gue, jadinya kan gue udah kebal sama rayuan mereka. Bener-bener. Iya kan? Kok juga ditolak kok sama Tiwi. Jadi lo gak usah khawatir. Motor kesayangan lo gak apa-apa kok. Gue tahu kok. Tiwi gak mungkin suka sama mereka. Terus Tiwi sukanya sama lo doang gitu. Pede banget. Oke, sorry. Maksud gue, harusnya kan lo bersyukur dong. Berarti sekarang lo gak harus ikut taruh-taruhan gak jelas gitu. Mendingan ya, sekarang itu lo fokus sama kuliah lo fokus belajar. Asal lo tau ya, gue harus menangin taruhan ini. Kalau gue kalah, mereka bakal nyuruh gue berhenti jadi playboy. Dan adik gue udah baper sama mereka. Dan gue tahu rasa sakit hatinya tuh kayak gimana, gue tahu. Makanya gue gak mau ini kejadian gitu. Cewek semua yang bilang dia pacar gue ya atau apalah itu tuh sebenarnya gue bayar supaya gue menang. Tapi Tiwi, makanya ini gue rahasiain dari lo. Sebenarnya tuh Tiwi gak suka sama mereka. Gue tahu Tiwi itu cewek pintar. Iya sih. Lagian, buat apaan sih lu nanya gini sama gue ya? Percuma kali lu bakal nganggep gue kan cowok playboy yang bahaya, ya kan? Kevin, tunggu Kevin! Jelasannya semua ada di sini. Sampai bab 3. Sini berarti ya. Kok lo jadi baik sih sama gue? Kalau gue jelasin, lo bakal marah gak? Kenapa harus marah? Ya, gue gak enak aja. Sebenarnya kan yang rusak PDKT lo sama Tiwi itu gue. Udah gitu, dosen lo ngasih lo tugas banyak itu gara-gara gue yang minta. Sebenarnya sih maksudnya Nina itu biar lo tuh berubah. Cuman sekarang sampai jadi ancam mengulang mata kuliah gini. Sorry ya. Kalau masalah Tiwi, udah gak penting lah buat gue. Ya lagian kalau misalnya gue gak suka, buat apa dipaksain? Yang ada nyakitin dia dong. Jadi lo gak marah kan sama gue? Enggak kok. Selalu bantu.
enak tidurnya. Gua gak nyangka deh. Mata lu indah banget ya. Kayaknya udah malam banget deh. Mendingan sekarang mau balik aja daripada gue dibutuh sama bapak kelas ya kan? Makasih ya udah nolong banyak. Iya. Aku marah. Gua kira gua bakal ngulang mata kuliah tau. Untung kita salah fakultas ya. Jadi lu bisa bantuin gue nih. Sebenarnya kamu tuh juga bisa. Asal belajarnya tuh rajin aja. Lagian juga dosennya baik kan? Meluk nih. Abisnya, mendadak. Ya udah. Sekarang pegangan yang lebih kenceng, karena kita bakal lebih ngebut lagi. Banget. Dinner malam ini itu gue mau ngucapin terima kasih sama lo. Sama gue mau ngomong sama lo. Ngomong apa? Gue suka sama lo. Lo maksudnya gimana? Ya gue suka sama lo. Gue sayang sama lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Gue iya mau. Sorry, gue belum pernah ditembak cowok sebelumnya. Jadi kayak gitu. Oke. Hebat ya lo ya. Gue gak nyangka deh. Ternyata diem-diem lo itu nikung gue. Ini apaan sih? Lo kenapa sih? Apa? Kenapa? Lo nanya kenapa? Udah deh lo tuh gak usah sok polos deh. Jadi benar kan? Selama ini lo itu suka sama Kevin. Ngapain sih lo pakai nginget-ngingetin gue, jelek-jelekin dia? Hah? Dan ternyata lo sendiri yang suka sama dia. Wi itu nggak kayak gitu. Waktu itu Nina itu cuma salah paham. Salah paham dari mana sih? Urat malu lo tuh udah putus atau gimana ya? Oh iya gue lupa. Lo itu kan jomblo tapi kepo. Pantes aja urat malu lo tuh nggak ada.
sekarang gue mau nanya sama lo. Lo jadian kan sama Kevin? Pacaran kan? Sama cowok yang dari dulu lo wanti-wanti sebagai playboy. Sampai lo setengah mati ya ngejauhin dia dari gue? Iya kan? Udah lo ngaku aja deh. Wih, emangnya kenapa sih? Bukannya kamu bilang kalau kamu tuh gak suka sama Kevin. Kenapa sekarang dimasalahin? Katanya lo sahabat gue. Tapi lo tuh gak tahu isi hati gue yang sebenarnya kayak apa. Lo tuh sahabat palsu. Lo itu temen makan temen. Jangan nangis lagi. Enggak kok. Lo itu terus apa? Matanya keringetan. Ya udah. Besok kan kita libur. Gue janji ngajak lo jalan-jalan ya. Kamu ingat gak sama adegan I Love You? Ingat. Ih, nyebelin banget ya kamu waktu itu. Kamu mau nembak Fernina kan? Ya itu kan dulu. Sekarang I Love You-nya buat kamu. Nin, I Love You. I Love You too. Akhirnya gue harus mengakui bahwa playboy nomor satu itu adalah lo, Kevin. Lo bisa diem gak sih? Ah. Ya, tapi gue sih gak ngiri sih kalau cewek yang lo dapetin malah si cupu. Cewek cupu kayak gini? Ya gak? Bener gak? Kenapa sih pagi-pagi aja udah ribut? Emang lo gak tahu kalau kita nih taruhan buat dapetin lo? Betul itu. Kamu taruhan buat dapetin aku? Enggak kok, ini enggak kayak yang kamu pikirin kok, Nin. Wah, enggak ngaku lagi. Masa sih seorang Kevin takut diputusin sama cewek? Nin, tunggu dong, gue bisa jelasin. Jelasin apa? Jelasin kalau ini semua tuh palsu. Kalau aku cuma target taruhan kamu. Selama ini, aku udah ngewanti-wanti sahabat aku biar gak jatuh di perangkap kamu. Tapi malah aku yang kena. Selamat ya, udah menang taruhan. Gue sayang sama lo. Kamu pikir aku masih bisa percaya sama kamu? Enggak. Makasih ya, buat semua kebahagiaan palsunya. Nin, gue jelasin semuanya. Mereka gagal ngedapetin Tiwi. Target selanjutnya itu lo. Karena mereka tahu kamu itu susah banget dideketin sama cowok. Karena gue bener-bener sayang sama lo, bener-bener cinta sama lo. Gue gak mau mereka itu nyakitin lo. Makanya gue bilang ke lo, gue gak mau lo sampai masuk ke perangkap itu. Vin, aku pikir kamu tuh udah berubah ya. Tetap kamu tuh masih sama aja. Jahat. Kalau kamu pikir perbuatan kamu itu mulia, kamu salah. Kamu bikin teman-teman kamu jadi benar dengan cara nyakitin orang lain. Kalau kamu sayang sama orang,
sayangin orang itu dengan benar. Benci sama kamu. Nin. Kenapa? Lo mau nagih hadiah karena udah sukses dapetin Nina? Waduh, duh. Mobil gue bakal ada yang hilang nih. Gue gak butuh mobil kalian. Gue cuma gak mau kalian berdua dapetin Nina. Karena gue emang benar-benar sayang sama dia. Hei, gue sayang sama Nina. Sebelum kejadian ini, mah. Alasan gue menangin taruhan ini karena gue pengen kita berhenti nyakitin cewek. Don, setelah ini gue gak mau kita main-mainin cewek lagi. Asal kalian berdua tahu ya, gue ngelakuin ini tuh karena gue sayang sama kalian. Gue pengen ngeliat kalian dapet cinta sejati kalian. Gue mau ngeliat kalian tuh bahagia. Cukup main-main sama cewek. Ngerti? Coba dihitung lagi deh. Tiwi. Aduh, gue tebak ya. Pasti lo datang buat nyariin gue lagi. Tiwi, tunggu dulu. Gue mau ngomong. Gue minta tolong banget sama lo. Lo bilang ke Nina kalau gue tuh benar-benar sayang banget sama dia. Kevin, lo tuh udah gak waras ya? Gak waras? Gue sadar kok. Gue sadar gue pernah nyakitin lo, Tiwi. Termasuk gue udah pernah nyakitin hati Nina juga. Dan gue minta maaf. Tapi kali ini, gue emang benar-benar sayang sama dia. Gue minta mohon banget sama lo. Lo bilang ke Nina kalau gue tuh sayang banget sama dia. Gue pun tahu Nina tuh jatuh cinta sama gue. Dan lo pasti tahu kan kalau Nina itu care banget sama lo. Jadi lo gak bisa nentuin kita jatuh cinta sama siapa aja. Ngerti lo? Pertama kalinya ada cowok yang gak ngelirik gue cuma demi Nina. Tapi gue tuh harus gimana? Di satu sisi gue ngarepin Kevin, tapi di sisi lain apa-apaan ini? Lo yang apa-apaan? Lo tuh udah bikin nangis sahabat gue, ngerti gak sih? Harusnya ya, sebelum lo nyakitin cewek, lo tuh mikirin ibu lo dulu. Lo tega gak? Ih, dasar jomblo kepo. Urusan orang ikut-ikut aja. Ampun. Nina itu sahabat terbaik gue. Maafin gue karena gue tuh gak pernah inget kebaikan-kebaikan lo selama ini. Cuma gara-gara lo jatuh cinta sama Kevin. Dan gue iri sama lo. Pokoknya gue harus ngelakuin sesuatu. Gue harus gimana ya? Tiwi. Loh, Miko, Doni. Tiwi, kita harus bantu si Kevin. Iya benar. Nina harus tahu kalau Kevin tuh benar-benar cinta mati sama dia. Iya, kalian benar. Yaudah, kalau gitu ayo. Aku kehilanganmu, tapi aku sadar.
cinta. Maaf ya, soalnya waktu itu gue lagi kesel banget. Gue juga minta maaf ya, Wi. Harusnya, gue itu gak terperangkap sama godaannya Kevin dan nyakitin lo. Harusnya, gue itu ngertiin lo. Min, justru ya gue tuh kesini mau minta lo maafin Kevin. Please deh. Dengerin hati lo. Lo tuh sayang kan sama Kevin? Dia tuh juga, Nin. Tapi dia tuh... Dia tuh bener-bener cinta sama lo. Oke? Dia tuh beneran... Percaya deh sama gue tuh gak bohong. Enggak. Wih, lo tuh sahabat gue ya. Gue sayang sama lo, tapi... Gue gak bisa percaya sama lo. Sampai kapanpun Kevin itu tetap bakal jadi Kevin. Ngapain coba kasih balon-balonan lah ini itu. Terus apa bedanya seorang Nina sama cewek-cewek lainnya dia? Bedanya, cowok keren kayak dia rela nungguin lo di tengah hujan. Nin! Gue gak bakal pergi sebelum lu nerima bunga dari gue. Gue cuman pengen lu nerima cinta sejati gue. Dan lu harus ada di sisi gue. Gue cepet temuin di cinta lu. Lu nunggu apa lagi sih? Tak
Ini susah banget.